Kau arok di awak lebah dia mari suruh. Eh? Nah, seminggu tembo. Nah, ha, 2 minggu tak ada dah lah hilang ngepiang-piang ke serbang-serbang. Serbang bawah meja ayo. Nah, air gaji. Betul tak? Ha, dah kita dah gerak kita. Beraman dengan bermusing dah gerak. Nah, dah gerak. Waktu kita lemah mak Islam, ini lemah. Batu kapilah nak dia duduk atas. Dia jerit pala kita kerana kita lemah. Pasal apa kita lemah? Kita sikit. Kan kita sikit, kita ramai. Kan Nabi dah, kan Nabi kaburkan kita ni ramai. Kan sikit, kita ni bak buih pada waktu banjir. Buih waktu banjir. Banyak lah. Tapi tak buat buih. Tiup kanan, pergi kanan, tiup kiri. Pergi kiri, tiup depan, pergi depan, tiup belakang. Pergi belakang. Tiup kuat, culbu. Tu buih. Nak? Tak ada pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kita hormati tuan pengerusi majlis pada malam ini, seterusnya para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau al-ukhuwah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir berkumpul di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita barakah, keampunan dan pahala yang berterusan. Insya-Allah bakal memberi keuntungan pada hari akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung kembali bacaan kitab kita dalam kitab yang pertama 40 hadis Penawar Hati susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala atau dikenali dengan Al-Fadhi Ustaz Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam. Seterusnya kita sambung pula hadis ke berapa ingat tak? Hadis yang ke-11. Kita masuk pula hadis yang ke-11 muka surat 36. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, jangan dipermudah dosa yang kecil. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 'udhibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wa la hiya taratha ta'kulu min khashashil ab. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda
ada seorang perempuan yang diseksa kerana seekor kucing yang dikurungnya, yakni dipenjarakannya sampai kucing itu mati. Wanita itu akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Perempuan itu tidak suka memberi makanan dan minuman ketika ia memenjarakan kucing itu. Juga ia tidak suka melepaskannya untuk bebas memakan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan daripada hadis, kucing adalah salah satu daripada binatang yang suka hidup berdekatan dengan manusia. Ia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanannya. Maka hendaklah kita peruntukkan sedikit dari makan untuk diberikan kepadanya, kepada kucing. Atau kalau kita tak mahu memberinya makanan, biarlah ia hidup bebas untuk mencari makanannya sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas telah pun menjamin rezeki seluruh binatang yang melata di permukaan bumi. Jangan ia ditambak atau dipenjara. Kerana itu adalah suatu kezaliman. Berlaku zalim terhadap kucing sudah boleh mengakibatkan seseorang dimasukkan, memasuki pintu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau penyeksaan itu dilakukan kepada manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau penyeksaan itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah taala sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang tidak berperi kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya, maka ia tidak akan menyeksa hamba-Nya tanpa kesalahan, dan ia juga akan mengharamkan berlaku zalim ke atas sesama manusia. Oleh itu, janganlah berlaku zalim terhadap orang lain, jangan pula menyakiti hatinya, dan jangan mengambil hartanya atau menjatuhkan harga dirinya. Baik. Jadi hadis pada malam ini satu hadis yang sangat pendek, tetapi ada banyak hukum di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Nabi cerita ada seorang perempuan yang diseksa dengan sebab seekor kucing. Kisah kucingnya dia Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, kisah seekor kucing. Sebab apa? Kerana wanita ini memenjarakan kucing itu sampai mati. Dia kurung kucing dalam gub, dalam penjara, dalam sarang dia. Tak beri makan, tak beri minum sampai kucing itu mampu. Maka dengan sebab kezaliman wanita tadi terhadap kucing, maka Allah balas. Nabi kata perempuan ini Allah Ta'ala masukkan dalam api neraka yang sangat-sangat panas kerana kucing. Hadis ni bukan nak kabur berkaitan dengan wak zalim ke kucing saja, kepada seluruh binatang. Contoh sini kucing. Nampak? Ambil kes kucing. Tapi hukum yang lebih umum, jangan kita buat zalim kepada binatang. Nampak? Apatah lagi membunuhnya tanpa sebab. Dia ada binatang yang sunat bunuh, ada binatang yang haram kita bunuh. Binatang-binatang yang kita tak boleh bunuh dengan sengaja. Tak boleh bunuh barang-barang. Dia panggil binatang-binatang muhtaram. Macam katuk, semuk, khengge. Tu binatang-binatang yang dihormati syarak tu. Tak boleh kita bunuh saja-saja nampak katuk dalam kita gijirik. Tak boleh, hukumnya haram. Nah.
Dan ada binatang yang sunat bunuh. Macam dua binatang yang hitam yang sunat dibunuh. Hatta dalam semayang sekalipun. Apa dia binatang hitam yang Nabi sebut? Tama ular, kedua kala jengking. Binatang-binatang yang lain yang berbisa sama dengan ular, sama dengan jengking, qiyahlah, lipang. Nampak? Hak berbisa. Kita boleh qiyah, sehingga dalam semayang, dibenarkan syarat bunuh binatang. Yang disuruh bunuhlah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat dia mengganggu solat kita. Macam lipang jatuh daripada atas-atas. Kena atas sejadah kita. Kali kita nak rokok. Takkan nak rokok atas lipang. Jadi kalau rokok atas lipang, dah habis semayang lah. Kena telefon ambulans. Maka boleh bunuh situ dah. Boleh bunuh. Boleh ambil tokak, ambil cukur, katau. Nampak? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh pukul berturut-turut tiga kali. Tapi pandangan daripada mazhab yang lain boleh. Kerana itu perintah daripada syarak. Makna lebih daripada tiga kali berturut-turut pun tak apa. Mazhab kita Syafi'i tak boleh. Tiga kali berturut-turut ke mana? Satu, dua berhenti dulu. Kemudian tiga, empat. Siapa mampu? Mazhab lain boleh kepuk siapa mampu. Kemudian boleh sambung semayang semula, boleh, tak ada masalah. Kerana tu perintah syarak. Mana dua rakaat sambung, tak ada masalah. Maliki yaumiddin mula. Tapi kalau binatang tu jatuh japi jauh, tak wajib kejar pula lagi kata. Nampak tak? Ular jatuh tapi di ujung tu. Tak payah kejar ramai-ramai lagi kata. Jadi rosak pula sembahyang. Mana kalau jatuh yang mengganggu solat, jatuh atas jaduh. Ataupun jatuh tu tengah yang masuk dalam kain tu bila. memang dah kosong dah. Jadi benda gitu dah. Boleh. Dia mengganggu solat tak boleh. Dia panggil darurah. Darurah pasal berbisa. Tapi kalau tak berbisa tak boleh. Tak boleh kalau tak berbisa dia, dia syarat berbisa atau boleh memudaratkan. Nampak? Kalau nyamuk tak berbisa dah. Nyamuk biar tak ada masalah tu. Nyamuk ketu. Tak suruh katuk. Hak ni cerita kucing. Nyagi kurung kucing, tak beri makan, tak beri minum, sampai mati. Maka dengan sebab kezaliman itu, Allah Ta'ala balah kezaliman yang dibuat. Dengan Allah Ta'ala memasukkan perempuan ini ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tiap-tiap binatang yang Allah Ta'ala ciptakan, kita tak boleh sewenang-wenang yang berlakukan kezaliman. Walaupun dia binatang najih, mughallazah macam anjing. Tak boleh kita buat khianat ke anjing. Tak boleh bunuh barang-barang. Kerana bukan semua anjing sunat dibunuh. Ada anjing yang tidak sunat dibunuh. Ada anjing yang sunat dibunuh. Anjing yang sunat dibunuh ni anjing gila. Anjing yang menggigit. Anjing yang kejar orang. Anjing yang sakit. Anjing yang memberi mudarat kepada masyarakat. Maka boleh bunuh. Kalau anjing yang tak beri mudarat, tak kejar orang, tak ada masalah, waktu tak sunat bunuh. Macam anjing-anjing peliharaan orang-orang kafir. Hak comel. Hak bulu lebat. Cik je anjing. Waktu tak sunat bunuh tu. Hak sunat bunuh, hak jenis nak nampak nampak orang lalu, kejar mu. Atau imam tiga belajar atas kau. Gitu sunat bunuh. Waktu tak dosa bunuh tu. Ada pun kata ulama-ulama dalam kitab fiqh, babi sunat dibunuh. Walaupun comel babi tu. Memang comel ya. Ngebulu-bulu lebat macam anjing sana ni comel. Sunat bunuh juga. Pasal babi dia tak ada kategori. Semua sunat bunuh Melaka.
Neh, babi camai, babi dak camai, babi tang, babi putih, babi kemerah, merahang, babi lagi. Handsome. Nah, ha, tu sunat bunuh belaka dah. Ha. Tapi janganlah siapa nak sibuk bunuh babi dak dan cara ke orang. Dak ada cara babi ke rakyat sibuk bunuh babi nak. Ha, rasa ha. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala buat macam ni dah. Orang Islam, binatang peliharaan dia kucing. Eh, binatang yang tawang, senantiasa berkeliling, bermain-main dengan manusia. Lepas dalam ramai-ramai binatang kucing dah. Bulunya dimaaf pada syarak. Kalau kena pada tubuh badan kita, dan kalau kita tengok lepas daripada semayang, ada bulu dia pada tubuh kita, pada jubah, pada baju Melayu, pada kain pelakat, hukumnya maaf. Maksudnya lepas semayang tak payah qadha. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok di lengan ada bulu kucing 3-4 orang, maaf pada syarat. Apa? Nah, pasal jenis kucing ni jenis binatang yang suka bermain-main dengan manusia. Duduk dalam rumah, masuk dalam bilik kita, betul tak? Kalau kita TV, kita tengok TV, nampak dia duduk atas apa atas. Tengok otak dia. Nah, tu jenis kucing. Nah, kita pergi dapur, dia follow atas, pergi dapur. Kita makan, dia nak makan atas. Ini gitu. Dia jenis jinak dengan manusia. Allah Ta'ala ni, dia maha kuasa, dia buat, dia tahu dah. Jadi manusia ni, sengah daripada mereka, suka kepada binatang-binatang. Maka diharuskan kita membela kucing. Boleh bela kucing. Nah, jangan bela benda-benda yang beri mudarat sudah. Baru ni tengok dalam Facebook ada orang puan. Tak tahu dah. Orang ni lama ke baru tapi baru tengok. Baru ni. Orang puan pakai tudung dia bela bewok. Nah. Bela bewok. Menandang tunggu. Nah. Ada ikat tali ni dikok bewok ni. Siap dukung bewok. Awet tu dukung bewok. Allahu Rabbi. Fatwa ulama-ulama bela bewok ni haram. Nah. Nampak? Kerana biawak ini adalah binatang yang kotor. Memakan bangkai-bangkai yang kotor. Lagi pula kajian mengatakan di lidahnya ada bakteria yang boleh memberi mudarat kepada kesihatan kita. Nah, tiba-tiba kita pergi bela buluk. Allah siap dukung, peluk tiung. Nah, jadi benda gini bercanggah dengan fitrah manusia. Nah. Memanglah tengok dalam kampung berani orang puang ni. Ha ni kata ha ni baru ya. Ya kepala otak mu ya. Ha dah bayu baru ya guna bercanggah dengan fitrah. Mana kata kalau kita orang hak normal, orang hak ngaji, nah, orang hak mari surau balda tengok kotor tak bewok. Kotor. Kalau kita makan nasi, kucing lepak atas meja, kita lalu tak makan nasi. Lalu tak ada masalah. Kita makan sepinggang dengan kucing apa lagi? Tapi kalau kita makan nasi, bewok lompat atas meja. Lalu nak makan nasi, kau kotor tu kan? Nah, nak. Kita makan nasi, kedai. Tak, kedai mamak ke, kedai apa ke. Makan roti canak ke, makan nasi goreng ke apa semua. Dah ada kucing lagi minta nasi, minta kepuk. Nah, tak ada hari. Dah kalau bewok mari minta. Memang tak lalu makan. Betul tak? Pasal kotor. Dia kena jadi binatang pemeliharaan. Ni bercanggah dengan fitrah. Nah, jadi ulama-ulama, dia bukan buat hukuman. Nah, semata-mata nak haram-haram dah. Nah, dia kata tu. Tok guru tu kata haram bela bewok. Pasal tok guru tu tak minat. Bukan masalah minat ni. Ni masalah memberi kemudaratan. Nah, bukan masalah minat. Nah, dia kata ke cari ustaz hak minat bewok atas. Mesti dia kata harus. Nah, tak ada. Ia bukan masalah minat dah. Ini masalah hukum. Hukum ni dia tak kena dengan cita rasa kita. Nah, dia tak kira tak ukur dengan cita rasa manusia hukum ni. Dia daripada Allah. Basic dia Quran dan hadis. Maka ulama-ulama kalau cek dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, maka dia akan qiyas. Nah, adalah kaedah dia. Macam tukang masak, dia ada cara dia. Kita tak suruh masuk capur. Nah,
Siap gula kita makan sudah. Dah saya cakap banyak ah. Eh? Ni, ah siap ada masak nasi, siap ada lauk, siap ada acar, siap ada belacan, ha makan. Maka tukang masuk dalam agama adalah ulama-ulama. Bila ulama melarang, bukan melarang semata, tapi di sana banyak sebab musabab dia. Neh, cari binatang lain ya. Kalau tak mau kucing juga binatang yang lain yang tak beri mudarat. Kenapa binatang yang tak beri mudarat? Belum benda lah, belum benda tu. Nah, yang tak ada kuman, yang tak ada bakteria yang berbahaya. Nah, belum dia. Hak tak kotor lah. Neh, belum dia. Tak kira, jangan berok sudah. Neh, dia boleh berok. Allahu Rabbi. Nyanyi lelaki dia. Tok lelaki dia nyanyi. Neh, nak? Nikah. Dada tengok berok bawa kati. Nah, dah nyanyi. Allahu Rabbi. Saya pelik-pelik gitu kan. Baju kena belajar. Kita kena belajar. Tak belajar kok jadi penuh jahannam. Hak beli anjing. Beli anjing sebagai binatang pemeliharaan. Siapa boleh bubuh dalam rumah anjing? La ilaha illallah. Ni ada. Nah, akhir zaman pelik-pelik. Ambil gambar dengan anjing, siap peluk tiung. Mana nak kabar ni, Islam ni. Nah, sumu. Ni bukan masalah sumu gini. Nah, ada pula. Boleh beli anjing dalam Islam tapi bukan sebagai binatang yang boleh duduk dalam rumah. Hak boleh duduk dalam rumah tidur dengan kita, kucing je. Neh. Kengge semut. Boleh tahan kira. Neh. Siapa anjing boleh naik dalam rumah Allahu Rabbi. Nabi kata anjing ni bila kita bela duduk dalam rumah apa semua, satu hari hilang satu kirak pahala. Bela duduk luar sebagai nak jaga daripada orang curi, itu harus. Beli anjing jaga kebun harus. Mu'allamah dia panggil. Neh, jaga kebun, anjing jaga rumah, anjing jaga bank. Neh, anjing jaga benda lagi. Boleh. Nampak? Tapi semata-mata sebagai binatang pemeliharaan, siapa duduk dalam rumah, tidur sekati dengan kita, boleh ambil gambar, boleh peluk siung. Dah masa anda semayang. Semayang berhajat pada bersih daripada najis. Dan ni kena samak, kena sertu beradang ni. Dan kan tiap-tiap kali nak semayang, kena sertu. Allahu Rabbi. Nah, kan menyusahkan. Nah. Jadi kita jangan tiru, jangan copyright. Kehidupan kapi yang bercanggah dengan Islam. Nah, jangan. Nabi comel dah. Aturkan kehidupan kita, lagu mana yang terbaik. Nabi kan contoh terbaik. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kan? Berapa kali ustaz nak baca ayat? Nah. Nabi ni adalah role model terbaik dalam kehidupan kita manusia. Sahabat-sahabat, ambil contoh ahli syurgalah. Nah, sebagai role model dalam kehidupan kita pasal kita nak masuk syurga kan? Jadi ambil contoh ahli syurga. Siapa dia ahli syurga? Nabi-nabi, sahabat-sahabat ahli syurga. Baru kita dapat syurga Allah. Ni ambil contoh yang belum tentu masuk syurga. Kena malik patak neraka duduk. Nah, dengan bermacam-macam kemungkaran. Nih, cara hidup. Nah, macam tak ada halal haram. Main apa? Nih, peluk-peluk anjing apa semua. Boleh pegang anjing. Tapi, darurah. Anjing lemah dalam lokang boleh ambil. Nah, itu sertu lah. Semata-mata nampak haji, oh mari kita pergi peluk ramai-ramai. Eh, bukan gitu. Nah. Jadi kalau kucing bulu dia kena pada tubuh badan kita, maaf pada syarak. Bukan kita ambil bulu kita bubuh dada, nak semayang dah mering. Nah, bubuh bulu dah. Tak sengaja. Neh, jangan nampak dah bulu kucing macam tu. Ya, maaf pada syarak kan. Nah, neh, itu tak sengaja. Tiba-tiba lepas pada semayang, kawan kita kata, dah tu bulu benda pula atau pala baru. Tengoklah, bulu kucing ni. Kita pun sapu. Lepas dah semayang maghrib tadi. Tak payah qada.
Pasal kita beli kucing. Dan kucing memang bermain-main dengan manusia. Yang kena qada bulu beruk. Nah, pasal beruk tak main dengan kita. Kita pergi zoo tadi. Nah, balik daripada zoo mayang asar. Anak kita tegur, "Eh, belakang ayah penuh bulu beruk." Allah, kena qada semula. Pasal apa? Bulu beruk najis tak? Najis. Dia kaedah dia gini, kata ulama-ulama, mana-mana binatang yang kalau kita sembelih tak boleh makan, bulu dia cabut, najis. Melainkan kucing. Pasal saat ni lah, dia binatang yang bermain-main dengan manusia. Tu maaf ada syarat. Ayam kalau kita sembelih boleh makan tak? Boleh makan lah. Bulu dia cabut tak najis. Nah, tak najis lah. Itik, benda lagi. Kambing. Nah, bulu kambing. Nah, cabut. Nampak? Kena pada kita. Bukan letak. Jangan letak. Nah, beruk kalau kita sembelih boleh makan tak? Bulu dia kalau cabut kena pada tubuh kita najis. Tu kaedah. Ulama-ulama buat kaedah mudah je. Nah, yang ma'ah pada syarak jenis yang bekerja atau hari-hari bermain dengan beruk. Nah, maka dima'ah pada syarak. Pasal kerja dia main dengan beruk umur hari-hari. Nah, jadi payuh nak jaga. Nah, kena balik lekat di jubah, lekat di luar. Nah, maaf pada syarat. Sama macam orang yang main dengan ikan. Nih, tok perahi ikan. Nih, jadi bila dia ambil air semayang, semayang apa, semua kadang-kadang ada sisi ikan. Lekat di lengan, tak sedar nampak klik-klik-klik-klik lah. Ada sisi. Sudah dah semayang. Maaf pada syarat pasal dia hari-hari main dengan ikan. Tapi kalau kita tak main ikan kita, kita main seming. Nah, kena sisi ikan pada tubuh badan kita, anggota wuduk, kita tengok ada sisi, maka tak sah. Semayang kita tadi, kena kotor semula pasal kita tak main ikan. Nah, sama juga orang yang main dengan cak. Nah, hari-hari kerja dia cak. Cak rumah, cak magunang, cak divider. Main dengan cak sama. Lepas dia semayang, ada cak. Nampak lagi? Pada lengan, pada atas dahi. Dia tengok dah tadi, tak ada dah. Lepas pada semayang lah, ada pula belakang siku. Siki. Nah, maaf pada syarak. Pasal dia hari-hari main dengan cak. Faham ya? Nah, dah kita main tak dengan cak hari-hari. Dah. Tiba-tiba, kita lepas semayang, ada cak belakang siku, belakang lengan. Nah, maka kita syok lagu mana? Sebelum ambil wuduk ke lepas ambil wuduk? Rasa sebelum ambil wuduk, rasa, kata balik. Semayang semula. Nampak? Yang maaf pada hak tukang main cak saja. Tapi dengan syarat, sikit. Jangan syuting lengan bahang dicak. Maaf pada syarat. Dah leh. Sikit eh. Dah nak tahu sikit banyak lawak nak wak lagu mana? Kena nak ukur lagu mana? Kena bawa lengan wak pergi kat jabat ukur. Dah ya. Tunjuk korang. Orang tengok. Banyak ke sikit? Orang akan kata, oh sikit je. Kalau gitu sikit. Nah, anda kata lagu mana? Orang tengok, Allah banyak ngecap belakangmu. Banyak tu. Atas orang lah. Orang kata sikit je macam darah nyamuk. Nah, buat contoh darah nyamuk. Sikit tau. Sikit lah. Tapi kalau banyak dah maaf pada syarat. Dia gitu. Jadi tak kata tuan pengarang jenis kucing adalah binatang yang melata. Yang suka bermain-main berdekatan dengan manusia. Ia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanannya. Maka hendaklah kita peruntukkan sedikit dari makan untuk diberikan kepadanya. Atau kalau kita tak mahu memberinya makanan, biarlah ia hidup bebas untuk mencari makanannya sendiri, kerana Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang luas telah menjamin rezeki seluruh binatang yang melata di permukaan bumi. Siapa-siapa yang nak bela binatang, maka dia kena menanggung nafkah. Sama ada kucing, kambing, kubah, itik, arnak, dia nak bela ikan. Dia wajib memberi nafkah
Kita tak wajib beri makan minum kucing hok tepi jalan tu. Sunat je beri makan. Kita nampak kucing tepi lokang, nak nyek 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 bunyi. Sunat beri makan. Tak wajib. Yang wajib beri makan kucing hok kita beli. Kita beli kedai kucing Parsi 4,800. Wak balik rumah. Wajib beri makan hari tu. Pas ada akak jual beli, ya? Wajiblah tak kita. Hamba beli dah kucing Parsi dah 4,500 setengah nah. Hamba jual lah. Nah, dengan bayar apa semua, wak balik rumah kucing. Wajib beri nafkah. Apa dia nafkah yang wajib diberi kepada binatang-binatang pemeliharaan sama dengan manusia? Makan, minum. Nah, tempat tinggal. Dan kalau sakit, nah, kena berobat. Ha, gitu. Cuma kucing tak wajib lah beri pakaian. Kalau kita nikah, kena beri baju. Kena beri pakaian ke bini kita. Dua pasang setahun. Ha, kucing tak wajib beli. Nah, kanggi supermarket pula. Nak beli dia kat haji mak, beli dua dalam kucing. Ha, tak payah. Ha. Nah, tak wajib pakai baju kucing lah. Ha, makan minum. Makan minum tempat tinggal. Nak beli burung ke? Nah, beli burung kedai, wak alik rumah, wajib beri makan, wajib beri minum. Tak beri makan, berdosa. Satu hari tak beri makan, berdosa. Dua hari, berdosa. Akhirat kaki burung ni akan bercakap di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dia ni lah atas dunia itu, beli aku, lepas tu wak alik rumah, nyelak aku, tak makan, tak minum. Nah, 3-4 hari tak makan minum aku. Oh, didakwa hari akhirat. Jangan main. Nah. Oh, payuh lah gitu ustaz. Kena makan, kena minum. Oh, memang payuh. Rohok lah. Memang rohok. Lepas tu kalau kita payuh nak pergi makan, nak pergi minum ke kucing, tak sebele. Sebele. Nah, kita sibuk. Nah. Nah. Cari petih apa semua. Di situ, di sini sibuk. Eh, ambil anak tu isteri lagi apa bini pula sekolah kata dika macam-macam ha. Neh, tak sebeli binatang lagi kita sibuk. Ni tengok orang beli kucing nak beli atek. Orang memang dia minat dah kita tak minat dah sebeli. Neh, ada orang dia suka ikut orang. Tengok jiran dia beli kucing, oh kita beli kucing atek abang, sama dengan jiran kita beli hak mahal sikit. Kawan ni memang dia minat dah. Nah, we makan, we minum beradang. Nah, siap mandi, siap shampoo kucing. Nah, adakah hak jenis atau spa kucing? Kan betul tak? Atau spa kucing. Hak memang minat tu. Kucing yang orang atau spa, siap mandi, siap shampoo. Nah, kuku-kuku potong. Dia gitu. Orang minat kucing, dia tahu. Nah, cuma gigi je tak banyak. Faham tak? Nah, minat kucing sungguh. Kita minat pasal ikut orang. Jadi jenis ikut-ikut orang. Hak memang tak ada minat, tak ada hobi. Biasa tak kekal lama. Nah, beli juga ikut orang. Dah 3 hari puas lah. Serabut lah. Dah boleh makan, dah boleh minum. Allahu Rabbi. Nah, lalah mampu gitu saja. Hak buruk mampu dalam sangkai lah. Dah siap? Dah siap? Nah, burung kalau bela, kita tak boleh letak dalam sarang kecil. Kena buh dalam sarang yang boleh dia terbang. Jangan bila nak terbang, tak lepas. Nak terbang, tak lepas. Tak boleh. Nah, bila dia boleh terbang, lepas. Boleh terbang. Boleh kipas saya. Nah, okey tu. Dia kena luah. Tepat dia. Kemudian kata setengah ulama tak boleh duduk seko jenis binatang. Kalau nak beli berpasang-pasangan. Nah, ikan, burung, nah, ini tak boleh duduk seorang. Nah, dia kena cari pasangan ni. Oh, payah ni. Nak kena diilmu kita ke. Bela sekor ikan. Ikan sekilas kan, sekor buah lawat tak. Nak, dia buat alik rumah. Dia tu kan nengok ikan sekilas ni. Memang nengok tak ada bini bodoh. Nak, kamu tak ada bini nengok tak? Nengok tak dia sama tak? Kena beli pasangan ni. Burung baik. Burung maaf pada syarat letak dalam sangkar kecil ketika mana untuk perjalanan ataupun untuk pertandingan, maaf pada syarat. Macam ke burung titik, burung kuku kan, pertandingan burung.
Memang kita bulalang sangat cakap cik. Itu maaf pada syarat pasal sementara atau sekejap. Takkan nak awak ngegebang-gebang. Nak pergi tanding burung. Memang bulalang sangat kecil. Itu tak apa tu. Seketika. Tapi kalau tiap-tiap hari duduk dalam sangat kecil, tak boleh. Nih, dia panggil menyeksa dan menzalimi. Nampak? Di ilmu-ilmu bab bela ni, hukum syarak ni tidak kabur kedai burung. Kedai burung tak kabur. Kedai burung dan makan dia burung ni kabur. Makan jagung, makan meh. Tanya hukum syarak, apek dah anda nak kabur. Nah, kena tanya ustaz. Kena tanya tok guru, tanya ulama'. Baru boleh bela. Oh, ambil bela. Kalau bela gitu kena pergi makan minum. Baik nikah seorang lagi. Haa, gitu lah. Nih. Ni lah tengok orang bela. Nak bela masa bodoh. Nak. Tapan mapuh lah kucing. Nah, tak ingat nak pergi makan. 3 minggu tak makan kucing. Duk alang gebang. Duk alang sangkar. Dah tu Nabi kata. Perempuan ini Allah Ta'ala pada hari akhirat. Sumbak dalam neraka. Jahat. Nah, maka betapa kata tuan pengarang rahimahullahu taala berlaku zalim terhadap kucing sudah boleh mengakibatkan seseorang memasuki pintu api neraka Allah. Maka cuba bayangkan betapa besarnya dosa kalau penyeksaan itu dilakukan kepada manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Kalau dengan sebab seekor kucing, level binatang, level haiwan, buat zalim, Allah Ta'ala letak dalam neraka. Apatah lagi level manusia yang kita buat zalim, lebih pada tu Allah Ta'ala nak letak kita dalam api neraka. Nah, sambung pengarang lagi, apatah lagi kalau penyeksaan itu dilakukan terhadap kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Level manusia umum lebih khusus lagi orang beriman, orang takwa. Kita buat zalim, lebih-lebih besar dosanya sisi Allah. Ha, jangan buat zalim korang deh. Jangan buat zalim ke jiran-jiran, jangan. Nah, kawan-kawan, saudara mara kita jangan. Nah, atas kepentingan peribadi, kepentingan harta, kita nah menzalimi kawan-kawan kita. Sah. Nah, tikang kok belakang mapuh kawan. Allahu Rabbi ni kan mana ni? Pasal hati kita ni banyak dah. Nah, kotor dengan dosa maksiat yang sangat banyak. Dosa kita buat le ni nah. Sebab tu kita tak ada sensitif ni. Tak ada sensitif. Hak berlaku di Wihur tu. Di China. Betul tak? Tak ada rasa benda tau. Rasa macam dia dah nak buat agama. Kan nak beranak kita. Nah, ikiran nak beranak kita, hak duduk Sungai Buloh. Hak duduk Kuantan. Hak duduk Johor ha? Nak beranak kita dah ni. Nak? Ha, duduk Damansara. Bila sebut seagama, seakidah, saudara kita tu. Walau nak pergi tempat kampung dia, kena lakuh negara, naik kapal terbang. Tapi dia Islam, saudara kita lah tu. Nih, anak-beranak kita. Tapi kita kira anak-beranak kita, ha lah, duduk tekat atas. Anak-beranak kita tu 3 pupu lah. Nih, kita kira hak tu anak-beranak kita lah. Baik kita lah. Dia apek baru masuk Islam. Anak beranak kita. Saudara seagama dia panggil. Walau baru masuk Islam 3 hari. Saudara kita lah tu. Nih. Nah. Tak faham kita lah. Atau faham buat-buat tak faham. Nih. Pasal masalah dalaman. Kampung kereta rosak dah dalam. Jadi payah nak hidup injing. Nah. Tak ada kita ni, nyanya ni. Hak kena penjara berapa orang? Juta lebih, betul tak? Di sana, nak amat Islam tak boleh dilarang. Laki-laki tidak dibenarkan berjanggut. Tak boleh. Nih. Kena cukur janggut, licin macam Mr. Bean.
Berjanggut dilarang. Quran tak boleh simpan dalam rumah. Quran tak boleh simpan dalam rumah. Kena serahkan kepada kerajaan. Alat-alat ibadah berkaitan dengan Islam kena serah belaka. Dengan Quran, dengan buku-buku agama, dengan kitab-kitab, dengan sejadah, dengan tasbih, dengan peyak, dengan serbang, kena serah belaka. Hak kait dengan Islam. Eh, oh, jangan main. Kita Quran rumah lah, dua rabak Quran. Hak tafsir-tafsir, hak tajwid saja. Nah, ni pula order daripada Mekah. Orang ni tupang beli Madinah, orang pergi Mekah. Orang pergi buat umrah apa semua. Orang ni Turki, Allah Rabbi. Penuh Quran dalam rabak, dalam almari. Baca dah? Dah. Buat lawa. Nih, bagian wa'ek, orang terkandung panggil. Tak baca. Nih, orang dinu ni Quran tak ada. Dah bayang kalau tempat kita Quran kena serah belaka ke mana kerajaan. Jangan kita. Nih, nak baca Quran lagu mana? Kita bukan hapi. 30 juzuk dalam dada. Tu tak? Takdir kata ke kita kejam mata sekali. Eh, kalau Quran ni orang ambil Quran rumah aku. Ataupun Quran tidak dibenarkan aku simpan. Nih, orang Islam simpan. Lagu mana aku nak baca Quran? Aku berapa juzuk tak tahu dalam dada. Kuliah pun tak jumpa cari landing. Nah, dah ambil Quran tengok Allah. Jangan kita lah. Ha? Mana lemahnya kita terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah kita. Nah. Mana-mana anak yang baru lahir tidak dibenarkan beri nama Islam. Nama-nama Islam tak boleh, tak benar. Nah. Tak dibenarkan. Nah, kalau beri juga dengan nama-nama Islam, maka diugu. Nah, tidak diberi keistimewaan tu, tak beri keistimewaan ni, tak beri pendidikan lah, tak beri rawatan kesihatan lah, macam-macam. Betul tak? Tak dibenarkan. Mana kalau ada baby-baby baru lahir, kena beri nama selain daripada nama-nama Islam. Nah, kena beri nama tu lah, Al-Fadhi Cimpain. Nah, nah, tak boleh beri nama Islam, Muhammad tak boleh, Yusuf tak boleh. Nampak tak? Abdul Rahman tak boleh, Allah Rabbi, nyaknya nah. Nah, tu saudara kita tu, susahnya nawa ibadat kepada Allah. Surat-surat masjid-masjid tak boleh. Nah, hak kena tutup, hak kena sita, hak acul bu. Rumah-rumah Allah. Nih, semayang bang warna pun tak tahu. Semayang tak boleh. Tidak dibenarkan semayang kan? Nih, mana-mana orang-orang tua, nih, tidak dibenarkan menamalkan ajaran Islam. Ada? Tidak dibenarkan ajar anak-anak tentang Islam. Tak benar ajar. Ayuhnya. Lepas kita kena ambil iktibar. Nih, kita ni nak ajar anak boleh tak? Nak ajar anak tentang agama Allah boleh ha? Nak amal boleh, nak semayang berapa rakaat boleh. Dalam boleh, kita tak boleh. Nah, dalam boleh semayang, kita tak semayang. Dalam boleh ajar anak-anak kita tentang Islam, kita tak ajar. Padahal haqqul waladi alal wala ayu'allimahul kitab wal adab aw kama qala. Menjadi suatu kewajipan, hak bagi anak. Ayuh tu wajib ajar anak-anak mereka itu Al-Kitab wal-Adab, kitab-kitab di mana yakni Al-Quranul Karim. Adab ni bermakna dengan akhlak-akhlak yang baik. Wajib deh, bukan wajib atas ustaz ajar anak-anak kita, wajib atas mak bapak ni. Nah, bukan hanya semata-mata ajar anak-anak pandai baca Quran, tapi isi dalam Quran tu halal haramnya, akidahnya, akhiratnya. Faham ke? Nih, larangan-larangan dalam Quran, suruhan-suruhan Allah di dalam Al-Quranul Karim, wajib atas mak bapak aja. Bukan wajib atas cik guru, bukan wajib atas ustaz aja anak-anak kita. Dati atas ramai-ramai budak-budak ngaji Quran pasal ayah-ayah, mak-mak dak dang nak aja sibuk. Nih, mak sibuk jual si lemak pagi-pagi. Ayah jadi menteri kewangan. Nah, jadi macam sibuk lah. Tak kenung, tak kenung, tak kenung. Dadang nak ajar anak.
atau sekolah, atau ketuk guru, atau ke ahli ulama. Ha, tak apa. Tapi asal wajib atas ayah aja. Nah. Ha. Bukan serah 100%. Tanggungjawab kita. Nah. Ha, dah ni dah atau pun ke ulama-ulama anak-anak. Dah atau. Nak atau ke mana mak bapak dia memusuhi tok-tok guru ulama-ulama. Nah. Sahang ngaji kamu tak nak cari makan dia kata. Nah. Ha. Akhirnya anak-anak tak belajar agama. Fardu ain pun tak tahu kehala. Nah, maka jadilah macam majoriti anak-anak muda ni. Akidah ahli sunnah pun tak tahu. Halal haram pun berselerak tabak sekali. Semayang pun tidak. Garik. Nah, bertopok-topok. Hak ni minum air kedai. Hak ni lepak atas mutu sikar. Hak tu buat usrah pulak dinung. Allahu Rabbi. Tak dah nak semayang anak-anak muda ni. Hak ni duk khabek mutu. Hak ni duk kepiku aizu atas pala baru. Hak ni congek waj suku. Gimari-gimari macam orang gila. Allahu Rabbi. Betul tak? Acu kita tengok lembu. Eh, maghrib lembu. Wak dia lembu. Duduk lah. Botapak-tapak. Ni 3 ekor. Ni ujung ni 7 ekor. Ujung ni pula 9 ekor. Lembu betul tak? Ni tengok kapur-kapur. Sini ada lembu tau. Eh, belah-belah kapur ada kan? Maghrib tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maghrib kan? Ni tengok lembu wak dia. Eh, tak duduk dalam gauk. Duduk saja. Klik lembu. Nah, awak tengah ngunyak, awak tengah tidur, tengah nengung. Ada tak kita pergi dekat kat lembu tu? Nah, pergi dekat kat lembu 3 4 ekor. Tengok ada tak dengar dia tengah baca Quran ke? Amma yatasha'alu lembu. Ada? Ada. Awak tengah betul ikhfa ada? Ada. Dah kita garik tengah makan, tengah minum. Tak peduli kepada surah, majlis-majlis ilmu, sama badar dengan lembu ke? Ke mana? Ha? Lain kita aling, boleh tahan kira, tak tahu benda. Nah, ha? Tanya lembu hukum rukun syahadah. Tak tahu benda kat lembu. Suruh lembu mayak-mayak. Lembu kata hamba, tak ada benda. Dan suruh anak-beranak kita, dah anda agak, anak-beranak lembu. Nah. Betul tak? Dia gitu. Dia tak setuju. Tak setuju pun kena setuju jugalah dan awak aku mana. Nah. Berat. Nah. Budak-budak lah ni berat. Hak jenis nikah. Telah terlanjur baru nikah. Neh, pregnant dah baru nak nikah. Ramai mana? Jadi tereng dah pula. Tengah-tengah sanding nampak perut. Neh, hok mengatin puang tu nampak perut ni. Neh, orang tanya buat apa tu? Ngandu dah oh, bunyi. Neh, nak nak ke mana? Allahu Rabbi. Nak, lek-lek-lek jadi macam kapi. Nah, ha? Pasal saat ni habis semua memayuhkan. Benda mudah dalam Islam tapi jadi payuh. Nah, ha. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya. Maknanya Allah ni tak sekali-kali menzalimi akan hamba-Nya dah. Dan tu yang buat dalam neraka tu kerana manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Allah mengharamkan dia sendiri bersifat zalim. Ada tak sekali je kita buat salah, Allah hukum kita tak ada. Bahkan berkali-kali, ribuan kali dah kita buat dosa hak sama, maksiat hak tula, Allah masih memberi peluang. Supaya kita bertaubat kepada Allah. Rajin tak kita celak butir mata kita pagi-pagi tu, kita rasakan umur kita ni Allah. Kalau ikut tahun, ni, umur aku tahun ni, akhir tahun ni, kat 70 dah ni. Ada kita mari dalam hati kita buat apa yang Tuhan beri umur aku panjang ni? Nah, saya tanya kau. Tak lain tak bukan dengan sebab dosa kita banyak lah tu. Allah Ta'ala panjangkan umur.
Supaya apa? Supaya kita bertaubat kepada Allah. Itu je. Kan dengan sebab apa umur-umur panjang. Oh, kita jaga makan ustaz. Kan? Tak akan mok tunggu. Nah, kena ke dia tak mau. Jaga makan air batu, air batu. Dok-dok minum kita. Daripada cek lagi. Tak je minum kita air batu. Aduh. Nah, makan-makan minyak dah. Kita tak main makan-makan minyak. Makan kalau makan kau ayam kau kena rebuh. Tak goreng ustaz, waktu umur kita panjang. Bukan masalah makan minum, masalah makan minum kita hanya boleh ikhtiar. Nampak? Allah Taala berkehendak jadi sihat. Allah Taala tak berkehendak tak sihat. Dah budak-budak sakit dia hak mati-mati dah. Nah. Dah makan ayam goreng, tak cek, 3 hari ama. Dah kena mati. Nah. Hak mati nyakit, hak nak tahu tak ada nyakit betul tak? Ha. Hak dia berlaku. Dan kita sebagai hamba boleh ikhtiar je lah. Hak tu hak kita boleh berdoa kepada Allah. Nak panjang umur. Nak murah rezeki. Nah. Ha. Maka ia tidak akan menyeksa hambanya tanpa kesalahan dan ia juga mengharamkan berlaku zalim ke atas sesama manusia. Oleh itu janganlah berlaku zalim terhadap orang lain. Jangan suka menyakiti hatinya dan jangan mengambil hartanya atau menjatuhkan harga dirinya. Wallahu alam. Tengok kitab Ta'limu Aulad pula dah. Kita ambil beberapa minit insya-Allah. Kau ni ingat ah. Tidak ingat dah lama tak pergi sini ah. Muka surat 12. Muka surat 12. Ni. Semata sementara yang jahat tau. Eh, qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fitarain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu taala, sementara yang jahat-jahat adalah sehabis-habis buruk yang dilakukan oleh dua malaikat itu kepada mereka itu, sehingga tidak dapat diceritakan di sini. Mana orang jahat dalam kubur Allah dan malaikat ni akan layang dia sehabis-habis jahat, sehabis-habis buruk. Bukan malaikat tu jahat, pasal dia jahat layanan yang sesuai kepada orang jahat, kejahatan juga. Nah, patut dikenakan hukuman di atas dunia orang-orang jahat. Ada dikenakan hukuman kepada orang yang baik? Tak ada. Dan orang ni yang kena kejang tu, buat dengan atas ju. Ada. Nah, pasal buat kejahatan, buat maksiat kena hukum. Maka hukuman di dunia paling ringan. Hukuman yang berat di alam barzah, berat. Yang lebih berat di masyarakat. Yang paling berat di dalam neraka Allah. Orang yang buat kesalahan di dunia, Allah Ta'ala kenakan hukuman. Sebab tu tiap-tiap hukuman di atas kesalahan. Kalau kesalahan tu berat, hukumannya berat. Kalau kesalahan tu terlalu berat, maka hukumannya mati. Apa dia? Kesalahan yang terlalu berat, contoh murtad. Contohnya lagi, tidak sembahyang. Contohnya lagi, berzina. Sebab tu beberapa golongan yang dihukum bunuh, nyawanya tidak dihormati syarak. 4 golongan. Yang pertama orang murtad. Yang kedua kafir harbi. Nyawa tidak dihormati syarak. Mana kalau bunuh tak dosa. Yang ketiga orang yang tidak sembahyang. Dan yang keempat, penzina yang muhsan. Yang ni penzina yang nikah dah. Dia nikah dah, ada laki dah, ada bini dah. Dia berzina lagi. Maka hukumannya rejam sampai mati. Kalau berzina, tak nikah lagi dia ni. Hak laki pun tak rajin nikah lagi. Hak puan pun tak rajin nikah lagi. Dia berzina dua ekor hukum rejam. Hukumnya ratang 100 kali ratang. Mi'atat jaldah. 100 kali pukulan. Kepang 100 kali. Depan orang ramai. Tapi kalau nikah dah, hak ni ada laki dah. Hak ni pun ada bini dah. Anak 13.
Nak? Berzina oleh-oleh ada. Kejang sampai mati. Kerana nyawanya tidak dihormati syarak. Nah, kena kejang ambil batu. Plepop. Ha, kapa, kapa, kapa mati. Tidak ada, tidak boleh ada belah kasihan. Tak boleh. Ha, kerana ini adalah hukuman daripada kerajaan Allah. Nampak? Ha, hukuman bagi orang yang murtad. Bunuh dah. Bunuh. Pihak berkuasa wajib takat orang yang murtad letak dalam penjara suruh dia taubat 3 hari. 3 hari we tepuh. Nah, dia kata aku tambah taubat, aku tambah, aku nak tambah dengan Islam, aku puas dengan Islam. Maka wajib pihak berkuasa mengenakan hukuman bunuh. Nah, nampak tak? Ha tu. Nah, yang boleh laksana hukum ni kerajaan. Kita tak boleh hukum. Pasal dia katanya begini, Ustaz dah kerajaan tak buat hukum hudud. Kita buat diri, Ustaz. Tak boleh buat diri, mana boleh. Nah, dia ada peraturan dia. Kita orang surah ni tak boleh tiga orang curi. Kita tiga orang curi, takat orang curi. Kita kenakan hukuman hudud kita sendiri. Pasal dia curi kan, Ustaz. Nah, potong tangan dia. Nah, pangkal takir. Tak boleh. Takir sikit-sikit seorang biar butuh. Laksana hukum Islam. Tak boleh, dia kena pihak berkuasa. Nampak? Kena pihak berkuasa. Kerana itulah pemimpin-pemimpin yang ada kuasa, yang tidak melaksanakan hukum Allah, akan didakwa hari akhirat. Kenapa tidak laksanakan hukum hudud? Rakyat tidak ditanya oleh Allah, kenapa tak laksana hukum hudud? Tapi rakyat akan ditanya oleh Allah hari akhirat, apa yang mugi sokong orang yang tak boleh laksana hukum hudud? Oh, dia gitu. Apa yang mugi pakoh dia bodoh? Faham? Nah, tapi tidak akan ditanya kepada rakyat, apa muda laksana hukum hudud? Tak tanya waktu. Pasal kita tidak ada kuasa. Faham ke? Nah. Nah, kau tak faham. Selepas disoal siasat, maka mayat itu pun pulanglah kepada kesenangan kalau-kalau ia daripada yang baik-baik, kepada kesusahan dan seksa kalau-kalau ia daripada yang jahat-jahat. Lepas kena tanya, kena soal, hak baik-baik akan diberi. Nah, apa benda ni? Balasan yang baik. Yakni diluahkan kuburnya jadi warna hijau. Nah, kemudiannya diluahkan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian direhatkan sebagaimana rehat dan tidurnya pengantin baru pada malam yang pertama. Ni sebut dalam kitab banyak sangatlah. Nah, kitab Kasful Ghaibiyah, kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi, kitab Tazkirah juga karangan Syekh Abdul Qadir bin Wangoh. Kitab ni juga ada sebut. Nah, orang-orang baik-baik ni, orang soleh-soleh ni duduk di alam barzah, rehat bagi dia. Nah, kerana apa? Kerana dia susah dah masa hidup. Orang mati syahid apa semua tu rehat tau. Dia tengok rehat tu di alam barzah. Duduk dalam burung tembolok warna hijau. Yang tengah raung dalam syurga Allah. Tu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang mati syahid. Kita duduk tengok Allah nyanyi-nyanyi. Hak perang, hak putus kepala, hak cabut hidung, hak buta, tu tak? Hak mati dalam keadaan anak-anak sampai jadi yatim, tinggal bini-bini jadi janda. Dia di alam sana sedang bergembira. Rau dengan helikopter dalam syurga. Dah burung-burung lah macam helikopter. Nah, rau dalam syurga. Tak landing lagi, rau saja. Dah seronok tak? Seronok. Malaikat kata, nunu nampak, nunu, istana mu tu, nampak, 3-4 buah. Oh, comel. Ah, memang comel, istana dalam syurga. Nampak tak, oh, bidadari comel, dia berkata, bidadari mu tu. Kaki hari akhirat, kaki hari kiamat, kaki bidadari tu milik mu. Oh, suka lah kita lah. Memang kita suka eh. Eh, macam bini kita. Tak jadi bini lagi, baru tengok gambar. Seronok tak? Oh, seronok lah. Eh. Tunjuk ke mak, tunjuk ke ayah mak, ni lah bakal bini, bini kita mak. Mak tengok. Mak tengok, Allah comel pandamu cari. Eh,
Tunjuk ke ayah pula, ayah kata, oh comel, malik beri kaku malik. Kata ayah. Nah, kita seronok tak? Oh seronok, oh duk puji, 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 puji. Malaikat kata comel, malaikat kata ini adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Kerana kamu berpenat lelah melakukan ibadat. Kerana kamu sibuk dengan maknanya akhirat. Nah, kamu bersabar begini, 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 begini. Seronok. Tak landing lagi deh, baru rangung saja. Itu keadaan orang baik-baik. Nah. Dia orang jahat-jahat. Orang jahat-jahat. Tuhan tunjuk jalan dia nak pergi neraka Allah. Malaikat kata menampak dah. Ni jalan tau. Ujung tu api menampak dah. Tu api neraka tu pada. Katanya malaikat. Tepatmu tu esok tak lama dah. Esok lusa tau. Takutnya banyak. Tak usah kira kan. Dah pergi. Pergi neraka nampak dah tepat hari akhirat kat pergi. Dibuka kepada mayat laluang tu. Kalau orang soleh, laluang nak pergi syurga. Orang jahat, orang zalim, orang kafir, laluang nak pergi neraka. Tu tempatmu tu. Hari akhirat, dalam neraka. Oh, takut tang mayat. Kau kena seksa di alam barzah, kau tu asing pula, suku pula tu. Nah, walhasilnya kita kena banyak mujahadah. Banyak kita kena nah bekerja di atas dunia. Nah, banyak tanggungjawab kita nak. Bukan semata-mata goyang kaki, kejang celek, kejang celek, kejang celek. Mati masuk syurga dah. Payah masuk syurga ni. Nah, dia kenakan banyak bekerja kerana Allah Ta'ala. Faham? Orang duk kata, cuma buat apa yang perang sama di Gaza, di Palestin, di Syria. Dah habis-habis perang pasal apa? Apa Tuhan duk tolong? Nah, ramai mana dah umat Islam hak serata dunia dah minta minta tolong dengan Allah Ta'ala. Hak dah tak ada seorang mustajab, tutup guru, ani ulama, wali-wali Allah. Jawab ulama-ulama, kalau Allah Ta'ala berkehendak nak hancurkan seluruh Yahudi wan Nasara, tak nak tip doa. Kelik mata Tuhan boleh peracau. Tapi kalau Tuhan hancurkan terus Yahudi wan Nasara yang sekarang ini menjadi musuh ketat umat Islam dengan ibadat apa, dengan tanggungjawab apa, kita nak masuk syurga Allah. Nah, habis semua jadi comel belaka dah dunia, dah perang sikit. Nah, tak ada kesusahan, dah kita nak masuk syurga dengan apa? Tak ada sabar sikit, semua senang belaka dah. Dengan bini, boleh bini, taat. Laki pun laki, terimam soleh. Nah, anak-anak semua 30 juzuk belaka dah ada. Dah lawan sikit mak ayah. Dah kita nak masuk syurga dengan apa? Nah, nak masuk syurga mesti ada pengorbanan. Pengorbanan situ. Sabar kita. Tu lah. Nah, kesungguhan kita tak tidur malam apa semua. Satu buah-buah yang Tuhan nak tengok sebagai hamba. Kalau senang sebab mari tak panggil hamba, dia panggil tokeh. Nah, nak tokeh nak masuk syurga lagu mana tokeh? Okey, Allah Ta'ala, kita hamba, kuli batok, dia panggil. Kena bekerja, kena lelah, kena berpeluh, kena berkeringat, kena darah. Macam Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, berdarah-darah, tubuh-tubuh badan. Kerana Islam, betul tak? Dapat syurga Allah. Dan kita, nah, ada tak darah keluar untuk Islam? Air mata untuk Islam pun tak ada. Dah tengok ni kisah Mus'ab bin Umair. Untuk Islam punya pasal tinggal harta. Mak dia kata, hei Mus'ab, kalau mu bersama dengan agama Muhammad, aku tarik segala kemewahan. Mana segala harta, tanah, kakah mah, piti. Nah, kat gero, habis. Aku ambil belaka. Kata Mus'ab bin Umair, tak apa ambil lah mak. Saya tetap dengan Islam. Kerahnya Mus'ab bin Umair. Naknya kepada akhirat. Akhir mak dia kata gini ya. Kalau mu tamburi tinggal agama Muhammad, mu akan duduk tengah panah, tak akan makan, tak akan minum. Tak apa mak mati. Kata Mus'ab bin Umair, wahai ibuku. Kalau Allah Ta'ala menanugerahkan kepada kamu 100 nyawa, satu-satu-satu diambil oleh Allah. Demi Allah, aku tidak tinggalkan Islam. Mak dia duduk tengah panah, dengar Mus'ab kata gitu. Masuklah dalam rumah mula. Layang aku. Mak duduk tengah panah. Anak dia, kuatnya akidah.
Siapa berhijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah, sehelai pinggang. Pada hari duduk di Mekah, kaya tak? Kaya! Mak dia tu jutawan. Nah, payah nak jumpa pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umar kerana nilai kainnya yang sangat tinggi, mahal. Tak orang kaya. Eh, orang ada-ada saja. Orang yang banyak pitih je pakai baju gini ni. Nah, tapi berhijrah ke Madinatul Munawwarah sehelai sepinggang. Nabi duduk dalam masjid dengan sahabat-sahabat, datang Mus'ab lalu depan Nabi, Nabi menangis. Nah, melihat pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bertapung-tapung macam orang miskin. Nah, nangis Nabi. Dan Nabi menangis pula kali kedua apabila melihat keadaan Mus'ab yang syahid di medan Uhud, ketika mana di kapang, nah, ditutup akan kepala nampak kaki, ditutup akan kaki nampak kepala. Nah, akhir Nabi kata tutup kepala dia dan kaki tutup dengan daun-daun kayu. Nah, masih hidup kaya. Tapi kekayaannya itu tidak dikekalkan oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala nak beri kekayaan yang kekal pada hari akhirat, yakni syurga Allah. Tarih, neh. Orang hebat tau. Orang dulu-dulu hebat. Beramal-beramal sungguh. Nah, kan macam kita pula puasa beramal. Nah, lah Ramadan kau, arak dia, wak lebar dia, mari surah. Nah, seminggu tembok. Nah, dua minggu tak ada dah lah, hilang ngepia-pia ke serbang-serbang. Serbang bawah meja ayo. Nah, air gaji. Betul tak? Dah kita, dah gerak kita. Beramal dengan bermusing, dah gerak. Nah, dah gerak. Sebab tu kita lemah, mak Islam. Ini lemah. Sebab tu, kapil anak, dia duduk atas. Dia jerit pala kita kerana kita lemah. Pasal apa kita lemah? Kita sikit. Kan kita sikit, kita ramai. Kan Nabi dah, kan Nabi kaburkan kita ni ramai. Kan sikit, kita ni bak buih pada waktu banjir. Buih waktu banjir. Banyak lah. Tapi tak buat buih. Tiup kanan, pergi kanan, tiup kiri. Pergi kiri, tiup depan, pergi depan, tiup belakang, pergi belakang. Tiup kuat, culbu. Tu buih. Nah, tak ada pegangan. Tak ada. Ikut lagi. Hak ni jadi kerajaan ikut. Tak tahu benda. Nah, orang ni kata bunyi-bunyi. Orang kata senyap. Tak cakap. Tak kata apa. Nah, mana takutnya kita. Kerana apa? Nak dunia dan takut mati. Nah, tu nyakit kita. Nah, gila ke dunia dia panggil. Gila ke dunia. Dan takut mati. Pasal apa takut mati? Dah dosa banyak. Dan sayang cinta kepada harta. Nah. Begitulah keadaannya sehingga dibangkitkan badan-badan dan dikawinkan dengan nyawa-nyawa pula yang dibangkitkan semula pada hari akhirat, disatukan balik roh dan juga jasad, kehidupan kali kedua dipanggil kehidupan yang sebenar pada hari akhirat nanti untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita masuk pula bab yang kedua, bangkit tubuh badan selepas mati, yakni kehidupan yang kali kedua, kehidupan yang sebenar pada hari akhirat, akan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana kehidupan selepas daripada mati? Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa shan sharafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabal nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.